Acara ini disponsori oleh Cara terbaik untuk memutuskan rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Hari ini, kalaupun kalian yang sedang berjuang di tingkat apapun itu, apakah di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, di tingkat lanjut, di perguruan tinggi, jangan pernah kalian berhenti. Kalaupun kalian harus berhenti, kalian harus tetap bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali di acara Muslim Inspiratif. Dan hari ini, di kesempatan kali ini, saya duduk bersama seorang yang sangat luar biasa perjuangan dalam dunia pendidikannya, ya. Walaupun usianya belum terlalu kita katakan usia tua, tapi untuk dalam dunia pendidikan memiliki pengalaman yang luar biasa dan tentunya memiliki cerita yang sangat luar biasa juga dalam ya menggapai sebuah cita-cita yang mulia. Nah, jadi di kesempatan kali ini ada abang kita nih, Bang Rudy. Rudy Hermansyah Sitorus. Rudy Hermansyah Sitorus, Masya Allah. Sehat nih Bang Rudy? Alhamdulillah, sehat Bang. Alhamdulillah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya mungkin tentang sejarah perjuangan Abang sehingga Abang sampai di titik yang sekarang. Ya semoga aja nanti pemirsa bisa mendapatkan apa ya hikmah dari cerita Abang, inspirasi dari cerita Abang, karena sesungguhnya orang untuk menuju kesuksesan itu ya enggak semudah yang kita bayangkan. Enggak semudah, ya enak kali Abang itu ya. Tapi ada perjuangan di balik itu. Masya Allah. Dan saya dengar Abang ini adalah bukan termasuk dari keluarga yang menengah ke atas. Ya, kita menengah ke bawah lah bisa dikatakan. Karena mohon maaf nih Bang ya. Siap. Mohon maafnya kalau kita lihat intip profil singkat dari Bang Rudy ini. Sebelum sekarang menjadi seorang dosen. Latar belakang orang tua dulu adalah seorang tukang cari kayu bakar. Iya, betul sekali. Ya, sementara untuk ibu sendiri, ya dulunya untuk membantu perekonomian keluarga menjadi buruh-buruh. Iya, ya, membantu, membantu rumah tangga orang lain. Ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bang Rudy ya bisa saya katakan menjadi sosok anak yang bisa membanggakan lah. Karena lihat dari perjuangan orang tua, Bang Rudy bisa menjadi seorang yang sekarang ini luar biasa. Makanya kita akan lihat apa-apa saja ceritanya ya. Ya, Bang Rudy sekarang ini adalah kesibukannya ngajar ya? Ngajar, Bang. Khusus di kampus Batuta. Iya, saya di prodi pendidikan guru sekolah dasar atau biasa disingkat PGSD gitu di Universitas Batuta. Oh. Ya. Di sini sebagai dosen? Sebagai dosen, saya dosen tetap. Sebenarnya saya dosen tetapnya ini pindah home base sebenarnya. Pindah home base ini artinya juga saya dari kampus juga gitu, tapi pindah home base. Oh ya. Gitu, dan kesibukan hanya di sini aja atau ada? Kesibukan selain di sini, saya ngajar juga di sekolah. Ngajar juga di sekolah. Saya sebenarnya tidak masalah bagi saya ngajar di beberapa tempat, yang penting dia pendidikan. Nah, saya pingin gitu. Kenapa? Karena saya pingin berbagi, menyalurkan apa yang saya tahu, yang saya pahami. Ya, mana tahu dari sekian banyak orang 1-2 ada terinspirasi. Karena bagi saya sebagai seorang pendidik, saya selalu bilang kita sebagai seorang pendidik, kita selalu sampaikan bahwa kita tidak tahu nanti ketika kita berada di yaumil akhir nanti, siapa nanti yang akan menarik kita masuk ke dalam surga. Saya berpikirnya seperti itu sebenarnya. Makanya bagi kita dengan mahasiswa, dengan anak-anak dimanapun, bahkan waktu kita dibingin belajar pun, kita akan memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Ya, karena kita yakin, ya mungkin tidak hari ini mereka berubah, besok, gak besok-besoknya lagi gitu. Oke, kita lihat aja nih. Kenapa
sosok Bang Rudi ini memiliki sebuah cita-cita yang sangat luar biasa ini. Kita langsung aja flashback di awal ya. Cerita awal ketika Abang memulai karir dari masa kecil. Siap. Asli dari Medan? Saya asli dari Ekanopan. Nama kampungnya Kampung Baru ya. Ekanopan daerah mana itu? Ekanopan itu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dulu dia Kabupaten Labuhan Batu. Lalu kemudian dimekarkan. Ya. Sehingga jadilah Kabupaten Labuhan Batu Raya atau Induk, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara. Jadi tiga. Labuhan Batu Utara ini lebih dikenal dengan istilah Labura sebenarnya. Labura. Dengan semboyan moto basimpul kuat babontu elok. Apa itu artinya? Ya, kalau sekilas kita apa artinya apa ya? Sama-sama kita menguatkan untuk apa, mengokohkan, lebih kepada kesatuan ya, kesatuan dia. Nah, gitu dia. Dan kita di saya di sana dari SD sampai dengan SMA di Ekanopan. Di Ekanopan. Kalau kecamatannya namanya Kecamatan Kuala Hulu. Kecamatan Kuala Hulu. Saya di SD Negeri nomor 112298. Masih ingat ya? Masih ingat, alhamdulillah. Kalau di SMP dulu zaman saya itu dia tidak SMP namanya, tapi SLTP. 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 Kelahiran tahun berapa dulu? Saya kelahiran tahun 1988, 2 Maret 1988. Masih muda lah. Serasa 17 tahun aja. Serasa 17 tahun aja. Walaupun sebenarnya udah dua kalinya, 34. Nah, jadi SLTP saya di Ekanopan juga. Itu SD, SLTP itu dekat-dekatan, dekat dari rumah lah, biasa jalan kaki. Kalau SMA-nya kita di SMA Negeri 1 Kuala Hulu. Kita kalau datang ke Labura ada satu sekolah yang mungkin sekarang udah gak ada lagi mungkin patungnya ya. Ada nanti sekolah dia yang sebelah kiri jalan tuh ada patung apa laki-laki dan perempuan gitu. Laki-laki dan perempuan ini anak sekolah. Oh, anak sekolah. Ya. Sekarang gak ada lagi. Nanti di sebelah kiri. Itu tepatnya di desa Membang Muda namanya. Membang Muda. Berarti enggak terlalu jauh dari jalan besar. Tidak terlalu jauh, pas di jalan besar itu gitu ya. Dan jalan itu besar, masuk termasuk desa. Desa. Untuk warganya gimana dalam dunia pendidikan, apakah mereka apa istilahnya ya? Mereka itu sangat menguatkan anakku harus sekolah. Karena kan ada juga di beberapa desa itu yang penting punya ladang lebar, bisanya makan itu. Iya. Jadi SMA Negeri 1 Kuala Hulu itu sebenarnya termasuk SMA unggulan. Dan itu satu-satunya pada yang di kecamatan itu. Pada saat saya dulu gitu. Nah, di SMA Negeri 1 Kuala Hulu ini banyak dari desa-desa yang lain atau kelurahan yang lain, termasuk kalau kami itu kan dari Kelurahan Ekanopan Timur. Tapi lokasi sekolah itu saja yang dia di desa Membang Muda. Membang Muda itu PTPN. Jadi dia punya BUMN, PTPN 4. Yang tanamannya itu lebih kepada karet pada saat itu. Tanaman karet. Sekarang sudah berubah. Ada beberapa jadi sawit. Tapi tetap ada karet, ada juga sawit. Nah, jadi di sana mereka itu kan ada dia dari golongan karyawan ya, kalau karyawan perkebunan. Sebenarnya kalau kita mau lihat semangat atau motivasi orang sekolah di sana, saya pikir kalau yang masuk ke sekolah situ ini luar biasa. Kalau yang masuk di sekolah situ, bahkan saya sendiri juga sangat termotivasi itu setelah ada di sekolah itu gitu. Apalagi kita berkawan dengan orang-orang yang menurut saya punya pemikiran maju gitu. Jadi kita berpikir untuk ke depan itu mau jadi apa, mau seperti apa gitu. Ya zaman dulu itu kan kalau yang namanya sekolah pasti kan biaya besar loh. Apalagi kalau kita cerita kuliah. Sementara tadi kita kalau bercerita ke belakang, orang tua Abang ini kan mohon maafnya bukan orang yang termasuk menengah ke atas. Istilahnya untuk menghidupkan anaknya aja. Ada berapa saudara Bang? Kita ada 8. 8 lagi kan? 8. Menghidupkan anak 8 ya dengan sebagai profesi tukang cari kayu bakar itu kan berat loh gitu. Nah, apa enggak itu menurut Abang keinginan Abang itu bertolak belakang enggak? Iya.
Jadi saya dulu punya cita-cita saya harus jadi orang besar ya, saya harus berhasil, saya harus sukses gitu. Nah, kalau saya berpikir bahwa harus dari orang tua, mungkin saya hari ini mungkin tidak di Medan, mungkin saya masih di kampung. Dan mungkin saya juga ya putus sekolah gitu. Kenapa itu saya katakan? Karena saya ingat sekali dulu zaman SMP ya, zaman SLTP gitu. Jadi kalau dulu kan ada LKS ya, sekarang juga ada sebenarnya lembar kerja siswa. Jadi hal yang selalu saya elakkan itu adalah kalau bapak dan ibu guru datang itu misalnya nagih uang LKS gitu. Nah gitu, saya langsung lari itu. Ya, saya langsung lari supaya saya gak diapa. Nah karena dulu andalan saya waktu sekolah dulu itu adalah kalau bahasa kami dulu namanya surat miskin. Surat miskin. Bagi saya surat miskin itu dulu surat sakti. Bagi saya surat miskin itu surat sakti. Nah tapi yang namanya sekolah seharusnya kan kalau di negeri bisa tuh. Bahkan saya dulu sempat hampir jenuh bang kalau di SLTP itu. Saya bahkan dulu berpikir sama orang tua udah pindahkan aja saya ke swasta gitu. Pokoknya gimana saya supaya bisa saya tenang belajar gitu. Saya pinginnya begitu. Karena rasa saya seperti dikejar-kejar. Ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, memang di setiap episode itu akan ada nanti malaikat-malaikat yang datang memang. Dulu saya ingat sekali dulu ada, kalau kita misalnya dikasih, kalau sekarang mungkin, bagi saya mungkin kan kok misalnya sendal naik mobil itu biasa apa-apa, atau itu kan hal biasa kalau sekarang bagi saya. Tapi kalau dulu bang, sendal saja, sendal sebenarnya itu seperti anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dulu kan biasa dia ya kalaupun beli sendal itu pun jarang ya, bahkan kita kalau main-main itu biasa nyeker. Kaki ayam, kaki ayam nyeker gitu. Nah dulu ada guru kita belikan sendal Swallow itu rasanya senang kali saya. Ya singkat kali. Dan bahkan sampai sekarang saya belum ketemu sebenarnya sama ini ya. Saya ingatnya si ibu itu dia suami beliau itu di dinas kehutanan. Nah, beliau dulu sempat bayarkan biaya les saya juga. Kenapa dia mau bayarkan punya? Mungkin karena tahu dari guru-guru saya itu misalnya saya itu nggak mampu. Gitu. Emang abang layak untuk dibayarin? Ya kalau menurut saya layak gitu. Alasannya? Orang saya sekolah saja sistemnya pakai surat sakti kan? Ya mungkin kan gini loh bang. Ini layak nih karena dia memiliki potensi, dia anaknya pintar. Nah kalau abang sendiri gimana? Apakah memang dari dulu abang ranking? Oke, jadi saya dibesar kalau dari SD itu kan bisa saya katakan termasuknya lingkungan yang keras. Saya akui karena kampung kami itu bang, ya kalau menurut saya ya itu kampung yang keras, bukan kampung-kampung istilahnya yang dibilang seperti Jogja gitu kan, bukan kan orang-orang pendidikan dan sebagainya. Bagi saya ya, kamu saya. Kenapa? Dulu SD itu kita kan berantem-berantem, ya kan? Itu kan biasa gitu. Dan kita itu ada istilah dulu kalau SD itu, aku bos di sini ya. Nah, ada istilah gitu bang. Oke. Jadi kita hitung tuh, aku bos keberapa ini gitu. Oh ini bawahanku, gitu. Nah makanya waktu saya masuk ke SMP, saya... nilai saya itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, pas-pasan dia. Dulu kan pakai NIM kita kan, nilai evaluasi apa? Evaluasi Eptanas Murni ya, gitu. Nah, tapi sepanjang senakal-nakalnya kita pada saat itu, nggak pernah saya sejarahnya bang, itu lewat dari ranking 10 itu nggak pernah. Oh. Senakal-nakalnya dari dulu gitu. Nah, jadi waktu saya masuk di kelas 1 ya saya masih terikut dengan kawan-kawan. Kemudian semester berikutnya kawan-kawan ini ada yang masuk kelas plus. Dulu zaman itu kelas plusnya 1-4. Lalu saya perhatikan gitu kan, macamnya orang ini enak kali ya gitu. Kenapa? Karena di kelasnya saya rasa itu keras gitu. Keras artinya anak-anaknya masih ya bentar berantem-berantem, nanti tunggu di luar ya, istilah kompas, mengompas dan sebagainya. Sehingga saya pikir saya harus berubah. Jadi momen saya berubah itu sebenarnya di SD, di SMP itu. SMP di kelas 1 saya belajar. Saya belajar bang, karena kita baru, gak ada istilahnya bimbingan dan sebagainya, kita otodidak. Setiap pulang sekolah bang, kalau dulu SD itu saya misalnya kerja nyali ikan bang, dulu nyali ikan. Kami itu anak-anak orang itu semua punya kerjaan bang. Termasuk apa? Termasuk saya nyali ikan. Abang saya ada di
potong ayam. Oh. Baru nanti abang yang paling besar dia bantu ayah cari kayu bakar. Semua kami punya kerjaan seperti itu. Abang kerjaannya? Saya dulu nyali ikan, Bang. Nyali ikan tuh ikan mancing. Ikan sale. Oh, sale. Ikan sale itu ikan lele, kok sekarang kita istilahnya ikan lele ya. Uh-huh. Ikan lele itu kan dia dibelah, lalu diasapi. Oh. Nah, itu ikan sale istilahnya kita. Dendeng gitu ya. Nah, siap nanti nyale, kita cabut nanti uban uak yang punya, ya kan? Satu uban, 100 uban, 100 perak, gitu. Gitulah dia, Bang. Nah, jadi setelah SMP tadi itu kita sudah gak mikir ini lagi. Udah mulai kita, udahlah saya udah gak usah dulu kerja dulu, saya mau fokus belajar. Nah, gitu. Saya fokus belajar, tiap hari saya baca buku, Bang. Tiap hari saya baca buku. Itu karena hobi atau kebutuhan? Karena saya mikir saya harus masuk ke kelas plus itu. Oh, ada. Nah, karena saya mikir gitu. Ini saya pikir enggak cocok menurut saya lingkungan saya di kelas saya sebelumnya. Saya harus masuk di kelas plus itu. Mm-hmm. Nah, masuk apa saya belajar, saya alami betul, Bang. Pertama kali kita baca buku, ngingat itu sulit sekali, Bang. Sulit sekali, ini kita baca nanti sore lupa dan seterusnya. Jadi begitu. Ada tipsnya tuh, Bang, kira-kira bagaimana setelah baca bisa terus ingat? Saya melihat lebih kepada kebiasaan sebenarnya. Tahan dulu mungkin. Siap. Mungkin kira-kira tipsnya apa? Siap. Buat teman-teman yang lain nanti mungkin bisa kalau ada yang baca susah nginget. Nah, ini tipsnya kita kasih tahu. Nah, pemirsa, kita akan rehat dulu. Jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Rudi. Kita akan menggali kisah dari kisah Bang Rudi ini luar biasa. Tadi dari pendidikan dulu dan ceritanya tadi Bang Rudi sudah mulai ingin belajar, yeah, baca buku, tapi susah untuk mengingatnya. Yeah, hari ini baca, berapa jam kemudian lupa apa yang dibaca. Jadi tadi kira-kira tipsnya bagaimana, Bang, agar apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bisa terus ingat? Iya, oke. Okay. Jadi buat pemirsa sekalian dimanapun berada, menyahuti apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya untuk tips, kalau tips itu pertama ini memang ada satu sisi faktor usia sebenarnya. Emang usia. Abang dulu SMP usia berapa? Ya kalau usia itu kan menurut saya ya kalau dibandingkan sekarang jauh lebih muda kan gitu. Dan kemudian kita juga pikirannya kan gak terlalu banyak gitu ya. Mm-hmm. Gak begitu bercabang. Kalau sekarang kan kita misalnya nanti kadang mikirin anak ya kan. Mm-hmm. Mikirin kerjaan sana sini sebagainya. Nah kemudian memang kesungguhan itu, Bang. Kesungguhan ya. Dan keinginan kita memang dan harus diulang-ulang, Bang. Makanya waktu semester, satu semester pertama, Bang, itu saya anggap sepertinya hampir tidak ada yang saya ingat. Tapi itu mampu mengantarkan saya ke kelas plus tadi. Gitu. Sehingga masuklah saya di kelas plus. Jadi kelas plus itu kalau ada misalnya 40 orang, dari 7 kelas yang ada, 40 terbaik dimasuklah di kelas itu. Nah, mulailah kita sudah beda lingkungan kita. Makanya dalam pendidikan lingkungan itu sangat penting, Bang. Ya, makanya buat kita semua ya, para pemirsa dimanapun berada, memilih lingkungan itu sangat-sangat penting gitu untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita kita. Oh, baik. Nah, jadi di lingkungan itu kan kita sudah mulai lebih termotivasi lagi. Iya. Kita pingin ini. Nah, jadi di situ di kelas 2, naik ke kelas 2, setelah itu kita sudah dapat ranking 3. Kita sudah masuk ranking, sudah dapat ranking 3 gitu. Nah, artinya sudah dapat di ranking 3 itu dan itulah sebenarnya menurut saya menjadi nilai plus bahwa saya sebenarnya layak tadi mendapatkan yang tadi apa kita sebutkan tadi, misalnya sendal gitu kan, sendal, dibayarkan uang lesnya. Dulu saya ingat dulu les saya itu 15.000, Bang, per bulan. Dulu 15.000 dan itu biasa gue bayar tuh. 15.000 per bulan. Saya pingin belajar gitu, saya pingin belajar. Tapi saya gak bertahan lama, hanya berapa bulan si ibu itu pindah. Ibu pindah karena kan biasa kan kalau orang dinas ya. Yeah. Suaminya dinas, pindah sana sini. Lalu setelah itu ya udah saya berhenti lagi, gak les lagi. Tapi saya seperti sudah punya apa ya, udah punya strategi sendiri. Artinya udah bisa, menurut saya bisa belajar sendiri gitu. Nah,
Jadi modelnya kita kalau belajar ini kan jangan apa ya, jangan kita diam saja gitu. Kan pendidikannya seperti itu, kita harus bergerak ya, harus bergerak. Jadi siapapun hari ini kawan-kawan kita atau mungkin apakah kita anggap dia kompetitor dan sebagainya, kalau dia tidak terus belajar bang, dia tertinggal. Mm-hmm. Karena itu saya rasa udah saya alami, kita terus belajar-belajar. Mm-hmm. Yang dulu juara satu itu di sekolah kita, itu di tingkat SMA udah kita udah di atasnya. Karena abang belajar. Iya. Itu gak pernah ada rasa jenuh bang, ini mohon maaf ya. Iya. Saya dulu belajar, gini-gini aja nih, jenuh loh gitu. Enak main gitu. Oh iya. Jadi setiap orang kan punya passionnya masing-masing bang. Ada orang dia ketika main bola itu rasanya bahagia kali. Betul. Gitu ya. Ada orang ketika baca buku bahagia kali. Mm-hmm. Kalau saya dulu berpikir zaman kala itu ya bang ya. Kalau sekarang kan nanti kan beda nanti cerita ya. Kalau ngerjakan tugas-tugas PR-PR itu rasanya senang kali. Bahkan kalau ada dulu guru saya ngasih tugas matematika. Huh? Saya itu tidak boleh tidur bang. Gak mau, saya gak akan tidur itu kalau gak selesai. Nah gitu modelnya. Tapi ada mungkin kan kawan-kawan mikir kan. Oh, udahlah sekian gitu. Nah, ini memang beda. Iya. Orang kasih PR paling gak mau. Aduh PR lagi. Abang pun berharap dikasih PR. Makanya dia bang ada istilah begini. Aha. Sebenarnya gaya hidup kita ini itu tergantung bagaimana cara kita memandang hidup sebenarnya. Artinya kalau kita pandang hidup ini misalnya kita pingin jadi orang besar, kita akan biasanya berusaha untuk jadi gitu. Tapi kalau kita anggap misalnya udahlah belajar gak belajar sama aja, maka kita akan melakukan gitu dia. Makanya kalau di apa kita jangan apa ya, jangan sepele dengan alam bawah sadar kita gitu. Dan abang dulu memang sudah ada keinginan aku harus jadi orang besar. Ya, saya berpikirnya begitu. Kenapa? Apakah ada seorang yang memotivasi abang? Atau mungkin ada contoh orang, ini lo nak, kok harus jadi seperti si beliau ini gitu? Ya, kak, sebenarnya tidak kepada ke situ. Dia lebih kepada, saya berpikirkan bagi saya motivasi terbesar itu kan dia keluarga sebenarnya. Kalau kita melihat keluarga itu kan kita pingin, kita harus lepas dari rantai itu gitu. Artinya cara terbaik untuk memutuskan rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Kan seperti itu dia bang. Makanya kita harus sekolah, kita harus jadi orang besar. Dan bagi saya juga pendidikan dan sampai saat ini itu bukan kepada kita mau cari kerja. Kalau saya berpikir, saya juga ke anak-anak tidak saya tanamkan bahwa kalau kamu ini nanti wajib dapat kerjaannya begini, enggak. Bagi saya pendidikan itu lebih kepada cara pandang, paradigma dia. Karena itu perlu. Karena kalau kita berpikirnya dia sempit, biasanya yang kita lakukan juga sempit-sempit. Kalau kita berpikirnya besar, maka kita juga akan bekerjanya besar-besar. Nah, saya berpikir kalau sekarang bang, pendidikan itu lebih enak sebenarnya. Lebih enak dari sisi pendanaan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu kita kalau mau kuliah itu, apalagi kita di kampung-kampung bang. Kita dulu kan kalau dapat undangan pun berapa orang paling? 3 orang. Zaman dulu namanya, kalau zaman saya dulu PMDK namanya. PMDK. Kalau dia untuk tes tulisnya namanya SPMB. Itu di tahun 2006. Nah, waktu itu ada satu beasiswa bang, namanya BMU. Beasiswa masuk universitas. Tapi syaratnya tidak boleh kita jalur undangan. Nah, padahal jalur undangan ini kan diperuntukkan untuk misalnya kita udah dapat ranking ini, juara umum berapa, itulah yang dikirim. Bayangkan bang, selama ini kita belajar apa kumpulkan nilai rapot itu tidak bisa kita gunakan untuk jalur undangan kalau kita mau ngambil beasiswa tadi. Tapi karena kita berpikir uangnya dari mana, kan gitu. Lalu kita buatlah bang, kita ikutilah itu. Kita kirim suratnya ke Jakarta, alhamdulillah dibalas, kita bisa ikuti beasiswa masuk universitas tadi. Nah, saya pilihan itu bang pada saat itu pendidikan kimia di UNIMED. Kenapa bang? Universitas. Nah, kenapa saya pilih pendidikan kimia? Sebenarnya lebih kepada kalau anak kita dulu kan
kita anggap kita bisa di situ, atau mungkin kita dulu ada sertifikat gitu kan. Mm-hmm. Saya dulu bang pernah juara olimpiade kimia di, pada saat saya di SMA. SMA. Oh, juara olimpiade. Ya, itu pernah, tingkat apa? Ini saya tingkat kabupaten. Oh, kabupaten. Tingkat kabupaten. Tapi menurut saya tingkat kabupaten itu dengan kita dulu latar belakangnya dari menurut saya dari kampung-kampung udah top lah capaian itu. Yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Capaian luar biasa. Jadi itu yang buat saya udah ngambil pendidikan kimia. Nah, karena saya pikir, oh nanti saya kan ada ini, ada sertifikat itu gitu. Kita kan berpikir, bang gak terlalu analisis yang begitu dalam kali gitu. Mm-hmm. Nah, jadi sudah kita ikuti bang ujian itu kan dulu ada dua pilihan. Saya hanya pilih satu pilihan aja bang. Saya gak buat pilihan kedua, karena saya pokoknya mau pilihan itu aja. Nah, setelah lulus dari situ, udah dinyatakan kita lulus, dulu kan kita nengok koran ya bang. Kalau kawan-kawan dulu kan bimbel dulu. Dulu kawan-kawan dulu bimbingan belajar ya kan, saya ingat kali tuh dari kampung bimbingan, kita nggak bisa bimbingan kan harus bayar gitu. Hmm. Makanya kita dulu ya belajarnya di rumah aja, beli dulu buku, kemudian tiap hari belajar. Nah orang tua sendiri gimana mendukung? Saya jujur kalau dulu pernah sampai orang tua berpikir saya itu gila bang, serius saya. Gila apa nih? Maksudnya gila yang gini, nanti kamu gila loh gitu. Belajar akhirnya, loh, gitu. Karena dulu sampai dulu bang ada kursi tempat saya biasa duduk itu sampai isinya raman ayam gitu bang, bolok gini dia, udah ke bawah dia posisinya. Karena kerja saya duduk aja belajar, dulu belajar gitu. Itu di kamar saya belajar sampai begitu. Hmm. Nah, tapi karena saya lihat kawan-kawan juga bimbingan, saya enggak, ya kalau enggak saya seperti ini gimana bisa lomba kan gitu. Nah, setelah lulus tadi itu bang, dia tidak bisa langsung ini, enggak bisa langsung kita dapat beasiswa gratis enggak. Tapi kita harus dahulukan dulu uang kita. Saya pernah datang itu kan, datang balik lagi saya bang. Dulu pengalaman kita kalau naik kereta api nih bang. Saya dulu termasuk yang lama bayar di atas ya bang. Kereta api bayar 20.000 bang. Dulu kan apalagi dulu nggak ada ini bang, nggak ada tempat duduk. Kita kalau naik di tengah jalan istilahnya, dia bukan stasiun awal. Iya. Kita itu nggak tahu ada dapat tempat duduk atau enggak. Bisa jadi dapat, bisa enggak, bahaya juga ini. Nah karena kita juga kondisinya juga uang pun juga pas-pasan, pesan tempat duduk nanti nggak bisa pulang gitu. Uh-huh. Ya udah kita naik aja, sampai di atas kita bayar mahasiswa pak gitu kan, kita bayar 20.000. Nanti pulang begitu, kita balik lagi lah, cari uang lagi lah. Waktu itu saya lupa di atas 1 juta atau berapa, lupa saya. Pokoknya kita cari uang lagi supaya kita bisa bayar di awal, nah gitu. Oh. Kalau sekarang bang kuliah enak, bahkan di universitas ini sendiri, Universitas Batuta, itu lebih kurang ada 300 kuota kip kuliah yang disediakan. Kuliahnya gratis, lalu kemudian setiap bulan dapat uang saku. Untuk Kota Medan itu sekitar 950. Di awal semester sekitar 5.700.000 bang. 950 itu per bulan. Bulan. Wow. Dan itu langsung dibayarkan ke rekening si mahasiswa. Gak ada di apa, gak ada disentuh-sentuh. Yang uang kuliahnya langsung dibayarkan ke rekening kampus. Nah gitu. Apakah itu, jadi bukan hanya itu swasta bang, PTN juga, di PTN dimanapun bebas. Mau jalur apa dia? Mau jalur undangan kah? Mau jalur tulis kah? Itu bisa digunakan bang. Makanya sekarang kalau orang bilang, ah kuliah gak ada uang. Kalau saya ingat-ingat dulu ya kan, dengan apa yang sudah kita alami, saya pikir bukan itu masalahnya. Dianya aja nggak siap untuk kuliah, dia aja nggak mau gitu. Nah, saya pikir begitu. Oh, dan balik lagi nih cerita abang berjuang tadi. Iya. Ya artinya ketika keinginan abang itu besar, tadi untuk masuk kuliah aja tadi kan butuh awal dari berapa 1 juta gitu. Nah orang tua sendiri gimana? Apa? Oh ala lele, udahlah terserah mau aja lele, cari sendiri atau gimana? Iya, dulu abang itu kan. Abang saya SMK ya, SMK otomotif sebenarnya. Tapi dia karena kebutuhan di masyarakat itu listrik, maka dia otodidak lah belajar listrik. Jadi si abang ini sudah bisa perbaiki listrik sana sini. Jadi abang itulah termasuk yang banyak subsidi abang. Kita lah, bantu subsidi kita lah di awal. Bahkan saya dulu sebenarnya kalau kuliah ada juga guru bang, guru yang ini yang danai. Dulu saya itu dikasih uang saku 250 bang setiap bulan. Sama? Sama si ibu tadi. Kenapa bang dikasih? Apakah? Ya
Karena mungkin cerita dari guru saya juga, yang guru itu di satu kampung sama saya. Mungkin kan ya dia tahu kalau saya itu nggak dapat dari orang tua, ya kan, nggak ada uang yang disubsidi ke sana gitu. Itulah termasuk yang menurut saya sangat membantu begitu. Nah, setelah saya kuliah, makanya saya kerja. Saya mentor. 2009 sebenarnya, 2009 sebelum 2009 pun saya sebenarnya udah mentor. Kalau untuk ngajar ke rumah-rumah macamnya udah, saya udah capek sebenarnya. Udah kesana kesini, dari rumah ke itu rumah. Biasa gitu. Kalau mentor kita sudah lama juga gitu. Itulah bang yang untuk menopang kehidupan kita gitu. Oh gitu, berarti dulu penghasilan abang kuliah dulu berapa? Kalau dulu kuliah sebenarnya udah, kalau dia waktu dentur udah cukup sebenarnya. Udah cukup ya, lah udah ya. Cukup. Tapi saya dulu bang ya itu pun dengan tinggal di masjid lah. Di masjid baru tinggal di lokasi bimbingan. Awal-awal saya pernah juga tinggal di luar dari situ gitu. Pernah juga saya ngekos, yang kosnya itu sebulan 50 ribu. Nah, masa itu. 50 ribu? 50 ribu bang. Sanggup abang bayar dulu? Sanggup pak. Oh. Ya gitulah, gak sanggup ya baru ke masjid saya. Emang masjid ini adalah tempat solusi yang paling bagus. Ya. Siap ke masjid, baru saya masuk, pindah saya ke bimbingan belajar Askia. Di situ saya tinggal juga. Nah, kita sulap lah tempat itu jadi tempat tidur gitu. Masya besok Allah. Tempat belajar lagi gitu. Oke, insya Allah. Oke bang, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Ngobrol-ngobrol kita, orang siapa-siapa saja sih orang yang menurut abang berjasa dalam abang sampai titik ini, dan apakah abang puas dengan abang yang sekarang? Insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi. Siap. Ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda yang berikut ini kami akan segera kembali kita bersama kami di Muslim Inspiratif. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Rudi. Masya Allah. Jadi kalau kita dengar cerita Bang Rudi, apa ya, bisa kita bilang kita ini orang susah bang. Tapi ketika ada keinginan, Allah bantu ya. Iya. Ada aja betul. Seseorang yang mau bantu kita. Siap. Ada aja nanti momen-momen ketika kita susah, ada rezeki yang gak kita sangka-sangka. Iya. Dan itu abang rasakan semua. Iya. Jadi landasan kita memang ada memang hal-hal yang sebenarnya kalau kita dalam Islam ini kan yang Allah berikan kita itu ikhtiar sebenarnya, ya kan? Makanya Allah katakan innallaha la yukhayiru ma biqaumin hatta yukhayiru ma bi anfusihim. Gitu bang ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubahnya. Nah gitu. Ibarat kalau saya juga mau minum ini, maka saya ada ikhtiar di sana. Begitu. Nah, lalu kemudian terkait dengan malaikat-malaikat tadi dia bang, jadi rezeki yang tidak disangka-sangka itu memang ayat 1000 dinar ini kan luar biasa ya, surah At-Tolak gitu ya. Iya. Jadi nanti ya kan, makanya kalau kita dulu di masjid itu kalau ditanya kamu apa bekalnya kan gitu, kita selalu itu usahakan tanamkan itu apa, takwa memang itu kita usahakan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di dalam setiap episode hidup kita, sesulit apapun bang, sebenarnya nanti ada memang malaikat-malaikat yang datang membantu kita. Makanya saya sekarang pun juga kalau kita sarankan orang-orang lain itu misalnya merantau, kuliah dan sebagainya, kita tidak berpikir misalnya gini, ada dulu uangnya baru kita lakukan. Saya tidak begitu dia sekarang berpikirnya. Maka kita jalani, nanti yakin dan percayalah gitu. Allah akan berikan solusinya dengan cara yang Allah sudah siapkan. Nah gitu. Kira-kira seperti itu dia bang. Masya Allah. Dan menurut abang bang, abang sampai di titik yang sekarang jadi seorang dosen lulusan S2, siapa orang yang paling berjasa? Iya. Jadi kalau dia ditanya apapun ceritanya bang, mungkin orang tua itu tidak bisa memberikan materi mungkin. Ya. Tapi bagi saya doa itu adalah nilai yang sangat mahal bagi saya. Jadi doa orang tua itu yang begitu menurut saya membuat saya itu jadi lebih mudah gitu menjalani.
maka yang pasti itu adalah orang tua. Kalau kita cerita tentang makhluk nih ya Bang ya. Iya. Oke, orang tua. Lalu kemudian itu tadi ibu guru yang saya sebutkan tadi. Kalau dia orang tua dari keluarga, orang tua, abang gitulah ya, abang, kakak dan seterusnya. Kemudian kalau dia dari di luar dari keluarga itu ada guru tadi, guru bahasa Inggris. Yang dulu sebenarnya saya enggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Bahkan saya bahasa Inggris itu udah taunya setelah saya otodidak juga kan, belajar-belajar juga, tapi itu masih pasif. Lalu kemudian yang guru saya bilang tadi, yang di SMP tadi, nah itu sebenarnya kalau dilihat dari orang-orang yang sangat inilah ya, sangat berjasa lah menurut saya. Kalau sekarang mungkin di kancah-kancah sudah saya seperti ini, sebenarnya kepala sekolah di SMA itu Bang, di SMA Dharma Pancasila itu termasuk orang yang apa ya, figur teladan saya juga sebenarnya. Jadi saya lebih suka itu Bang, bergaul dengan tidak hanya levelnya di bawah atau setara saya lebih kadang ke atas. Gitu. Maksudnya atas ini orang di yang atas lebih tua ini dari atau? Sisi dia pendidikannya, dari sisi usianya. Kenapa? Karena bagi saya mereka itu kan lebih berpengalaman dia. Nah gitu. Karena kalau kita hanya dia ceritanya nanti dengan di level-level kita, sama itu Bang dengan anak-anak SMA. SMA itu kalau kita ajak misalnya cerita dengan cerita yang kita alami itu gak semua itu mereka percaya Bang. Mereka gak mungkin lah, apa-apa gitu, kebanyakan gitu. Karena membuat satu gelombang itu memang gak mudah. Tapi kalau kita sebagai seorang pendidik itu kan harus tahu caranya memasukkan dari sisi mana kita bisa meyakinkan mereka gitu. Jadi bagi saya beliau itu sangat ini ya, sangat menginspirasi saya juga. Dan bahkan saya juga hadir di sini itu bagian dari rekomendasi beliau juga ya. Dan itu juga saya, selain itu saya dengarkan juga dari apa yang diucapkan oleh ketua yayasan di sini Bang. Ada Pak Margono, Dr. Andes Haji Margono MM. Jadi sebenarnya sebelum saya bergabung di sini Bang, saya kan termasuk selektif nih milih kampus sebenarnya. Iya. Karena saya lihat kan beliau ini dia visioner, saya perhatikan. Kemudian beliau juga dari orang susah tuh Bang. Iya. Iya. Beliau juga dari orang susah juga. Kemudian beberapa kali kita cerita ya kan keinginannya untuk membantu orang-orang susah gitu Bang. Makanya dia bilang kalau ada yang apa bawa ke sini yang kurang mampu yang mau kuliah. Di situ sebenarnya saya bulatkan tekad saya pindah ke sini. Sebenarnya kalau cerita uang Bang, di kampus saya sebelumnya menurut saya ya, sebenarnya saya jauh lebih besar untuk itu. Ya kan? Tapi yang saya pikirkan bukan hanya untuk hari ini. Saya berpikirkan gimana saya bisa lebih bermanfaat dan saya akan berpikir jangka panjang. Dan Abang merasa di sini Abang bermanfaat? Kalau menurut saya untuk saat ini saya bermanfaat. Makanya waktu Pak Yayasan kemarin minta ada kuota KIP kuliah orang-orang yang mau kita arahkan ke sini, saya terus sahuti gitu dengan tim dan sebagainya, kita sahuti supaya mereka terus mendaftar ke sini gitu. Dan saya Bang modelnya dimanapun saya berada, modelnya saya enggak modelnya tipikal kok dia sekedar ngajar jadi pekerja, enggak gitu. Saya pingin dia ada kontribusi gitu. Kalau saya di kampus, saya harus punya kontribusi. Apakah saya bawa mahasiswa, saya mau menyumbangkan ide, membangun sistem gitu. Kalau saya pun di sekolah begitu, gitu. Saya begitu. Karena saya Bang merasakan betul sebenarnya menjadi seorang owner Bang, pemilik. Saya dulu pernah punya bimbingan belajar di Labura, di Ekanopan. Saya dulu pernah punya HCL. Makanya ketika saya lihat foto-foto itu kadang-kadang ya kadang sedih, kadang saya pikir itu titik inilah menjadi batu loncatan bagi saya. Saya dulu pernah punya bimbingan HCL namanya, Herman Shah College. HCL itu kenapa saya ambil? Karena dalam kimia HCL itu ada Bang, asam lambung, asam klorida gitu. Nah, tapi saya buat di situ namanya Herman Shah College ya gitu. Lalu bertahan itu sampai 3-4 itu bertahan sebelum dia kolaps. Saya rasakan betul Bang gimana rasanya menggaji orang lain itu di saat kita itu Bang minus Bang. Di titik, makanya kalau saya
nggak terlalu banyak model tipikal yang menuntut sebenarnya. Nggak langsung, kan ada orang bang kalau dia kerjakan sekian harus sekian juta dulu gitu kan. Kalau saya nggak gitu modelnya, saya akan mengikuti itu. Nah gitu, yang penting bagi saya dia berkembang, artinya dia memang mau berkembang gitu, kita sama-sama maju gitu. Nah gitu, karena saya ingat gitu kan waktu kita mau bayar gaji itu di saat wah pusing memang. Nah gitu, tapi alhamdulillah walaupun itu dia bang tutup, saya pikir itu pengalamannya luar biasa. Ya, pengalaman itu luar biasa saya pikir. Masya Allah. Iya. Oke, saya kembali lagi ke orang tua tadi. Iya. Ada nggak apa ya motivasi atau perkataan orang tua yang membekas di abang sehingga itu menjadi motivasi bagi abang untuk terus kuat ya untuk meraih mimpi abang? Iya. Sebenarnya orang tua itu kan bukan orang yang berlatarkan pendidikan sebenarnya, Pak. Jujur kalau ayah itu tamatan SR sebenarnya. Sekolah. Kalau sekarang tingkatan SD, sekolah rakyat. Ya. Kalau mama itu SMP gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kata-kata itu dia mungkin tidak ada. Tapi saya lebih melihat dari kesungguhan mereka memperjuangkan anak itu. Karena saya ingat itu mereka itu pokoknya minimal anak ini bisa mereka antarkan seminimal-minimalnya SMA. Minimal ya, SMA. Karena dulu bang ada juga kawan-kawan itu yang SD, ada yang hanya sampai SMP gitu. Dengan kalau menurut saya dengan ekonomi yang sama-sama gitu. Nah, jadi bagi saya kesungguhan itu yang membuat saya ini harus berubah gitu. Dan saya juga berpikir kalau kita tidak berubah bang, ya kan? Saya dulu bang termasuk apa ya? Sebenarnya udah di tataran kuliah ya, sering baca-baca buku motivasi, buku motivasi. Bahkan dulu saya untuk jadi trainer kayak APCO, saya pernah ikuti untuk titel-titel certified trainer gitu. Karena saya apa ya banyak terinspirasi dari justru membaca-membaca itu. Misalnya buku Half Full, Half Empty, ya kan? Model buku cerita-cerita Laskar Pelangi, ya kan? Kemudian novel-novel yang seperti perjuangan Khairul Azam di Mesir, ya kan? Ketika cinta bertasbih. Masyaallah. Ini kan luar biasa. Yang bahkan kita di dulu kan bang tinggalnya di menara masjid tuh bang. Menara masjid itu ada kamar. Sebenarnya bukan menara itulah jadi kamar. Jadi kita ambil sebenarnya apa namanya waktu khusus untuk membaca satu surat sebenarnya. Satu surat yang dituliskan oleh adiknya gitu. Siapa nama adiknya? Saya pun lupa saya. Adiknya Khairul Azam itu ketika dia tuliskan surat, wah itu kita momen-momennya luar biasa, Bang. Berasa kok nangis kita tulisan si adik itu supaya masnya ini segera pulang. Selesai kuliah. Itu momen itu bang kita ambil khusus itu di masjid ya kan. Udah siap kita baca surat itu. Karena udah tahu kita ini harus banyak tisu nih. Gitu. Biar nggak malu. Iya. Biar nggak malu. Karena saya jujur bang, saya sebenarnya bukan cengeng gimana. Tapi kalau ada hal-hal yang apa, saya gampang saya ini. Iya, gampang saya ini sekarang batu. Tapi bukan cengeng istilahnya kalau jatuh udah gitu nyerah bukan. Tapi kalau untuk menyelesaikan mati saya termasuk yang muda. Oke, ya. Dan apakah abang sekarang sudah puas dengan abang yang sekarang? Oke, saya sebenarnya ini bukan cita-cita akhir sebenarnya bang. Saya kalau ditanya, obsesi saya itu sebenarnya jadi kepala daerah bang. Iya. Tingkat apa? Kepala desa atau saya, kepala dusun? Saya ya pinginnya itu jadi bupati lah di Labura. Oke, insyaallah. Begitu. Memang dulu saya pernah bang ikut kontestasi tapi di tingkat DPRD pada saat itu. Dulu saya dicalonkan sama satu partai. Lalu saya ikuti, tapi memang pada saat itu saya belum ini ya, belum terlalu kuat kali kesungguhan. Masih ya sekedar udahlah gitu aja masih. Kenapa abang lebih tertarik untuk menjadi pemimpin? Kenapa enggak apa ya, seorang sosok yang mungkin merubah daerah abang dengan pendidikan? Iya. Dosen itu bagi saya itu identitas, saya. Pendidik itu identitas. Jadi mau jadi apapun nanti saya tetap perkenalkan bahwa saya adalah seorang pendidik, gitu bang. Ya. Kalau saya misalnya ada amanah baru misalnya jadi kepala daerah, itu bagi saya seperti ladang amal saja. Tapi tetap saya membawa konsep saya itu seorang pendidik, gitu. Jadi
Artinya ketika nanti pun misalnya kan kalau dia pejabat itu kan ada periodenya bang, ya. Selesai ya saya tetap ini mengajar itu akan tetap saya lakukan gitu bang. Oh. Nah gitu, karena kita pingin kalaupun kita jadi politisi itu ya politisinya ya kita juga seorang akademisi gitu, gitu dia. Jadi kita pingin yakinkan ke apa namanya ke orang lain bahwa orang yang dulu terlahir dari sebenarnya lebih kepada ke situ bang. Kita sebenarnya pingin lebih kepada mau menginspirasi sebenarnya. Kita pingin tunjukkan bahwa sebenarnya orang yang dari keluarga yang tidak mampu pun sebenarnya bisa jadi kepala daerah. Sebenarnya begitu bang. Tapi memang untuk sekarang ini saya lebih fokus kepada mengembangkan pendidikan, kemudian lebih kepada kalau ada kegiatan-kegiatan lain, nah gitu. Oh, tapi nanti akan tiba nanti waktunya insya Allah saya akan gitu akan terjun ke sana. Terjun ke sana. Iya, makanya kalau di pemilihan yang lalu juga saya sudah aktif di relawan bang. Oh, iya. Saya buat sendiri dia komunitas relawan saya, walaupun waktu itu kalah gitu kan. Nah gitu. Okay. Tapi tetap status saya akademisi gitu. Taib, masya Allah. Oke. Dan apakah hanya itu? Mungkin abang pingin bangun sekolah di situ, gak? Iya. Jadi saya dengan istri sudah komitmen bahwa saya akan mendirikan lembaga pendidikan, istri akan mendirikan kesehatan. Minimal istri itu punya klinik, saya itu punya sekolah. Nah, gitu dia. Jadi kalaupun nanti, apakah itu nanti? Karena saya pikir gaya rumah sakit Sundari bang ya, seperti rumah sakit Sundari itu saya pikir itu kan berawal dari bidan sebenarnya. Bidan Sundari yang di Pinang Baris. Pinang Baris ya. Iya. Jadi kalau kita datang ke sana itu ada nenek Sundari yang pasiennya nggak kalah banyak dengan pasien dokter-dokter spesialis bang, dokter-dokter spesialis ya gitu. Jadi saya lebih kepada begitu. Nah kalau saya lebih kepada lembaga pendidikan. Tapi itu bang bertahap gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih bang ya atas waktunya dan ceritanya. Mungkin terakhir bang. Ya. Nasihat abang untuk seluruh pemirsa dan mungkin teman-teman yang sekarang ini lagi menempuh pendidikan dan mungkin ya dari keluarga yang kurang mampu dan sebagainya lagi kesulitan, mungkin motivasi dari abang apa nih? Iya oke, buat seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada, cara terbaik untuk memutuskan rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Hari ini kalaupun kalian yang sedang berjuang di tingkat apapun itu, apakah di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, di tingkat lanjut, di perguruan tinggi, jangan pernah kalian berhenti. Kalaupun kalian harus berhenti, kalian harus tetap bergerak. Untuk seluruh pemirsa, saya ambil satu ungkapan dari film The Billionaire, Top Etipet. Beliau mengatakan bahwa jangan pernah menyerah. Ketika Anda menyerah, maka selesailah sudah. Jadi itu bang, jadi intinya kita gak boleh menyerah. Kalau kita mungkin capek, ya bolehlah berhenti dulu, gak apa-apa. Yang gak boleh itu berhenti terus gitu, udah nyerah dia. Ibarat kalau dia dalam satu perang, kalau kita misal udah katakan kami menyerah, maka udah habis bang. Tapi kalau kita belum menyerah, selagi kita belum menyerah, maka episode itu akan terus berlanjut. Masya. Saya yakin itu. Oke, terima kasih bang. Dan ada rencana ngambil S3? Insya Allah bang, kalau tidak ada halangan, ya kan takdir Allah takdirkan insya Allah tahun depan. Tahun depan, insya Allah semoga dimudahkan dan dikabulkan cita-citanya. Dan semoga aja nanti kalau sudah jadi pemimpin yang amanah dan peduli akan dunia pendidikan. Siap. Masya Allah. Makasih Bang Rudi udah berbagi kisah sama kita semua. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di episode-episode berikutnya. Tentunya dengan seorang muslim-muslim yang akan memberikan inspirasi bagi antum dan kita semua. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.